مبارك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampai pada hari yang ketiga dalam perkampungan sunnah pada kali ini, dan masih lagi belum lambat untuk saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum wa hayyakumullahu jami'an. Selamat datang kepada semua ikhwan yang hadir daripada serata negara pelusuk di tanah air kita, berhimpun mengeratkan ukhuwah sesama kita, alhamdulillah. Jadi pada pagi ini kita akan teruskan dengan slot yang berikut ini bersama dengan para penceramah yang tidak asing di kalangan kita. Dan untuk itu, tanpa melengahkan masa, saya jemput Tuan Moderator Al-Fadhil Saudara Amin Idris untuk meneruskan forum pada kali ini. Jemput dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengacara, Tuan Pengerusi Majlis, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Firman Allah ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala ja'alni 'ala khaza'inil ard inni hafizun alim. Berkata Nabi Yusuf pada Raja Mesir, berikanlah kepada aku kuasa untuk menguruskan bumi ini kerana aku tahu dan juga aku berkemampuan. Tuan-tuan dan puan-puan, seringkali kita bila berbicara pasal sunnah, kita bercakap soal ibadah, kita bercakap pasal jihad, kita bercakap pasal soal-soal yang membabitkan perkara khusus di dalam agama, sampai kita lupa tentang keluasan agama, yang mana ekonomi juga adanya garis panduan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Justru pada pagi ini kita akan berdiskusi secara ilmiah insya-Allah, tapi mudah difahami bagaimanakah fungsi sunnah di dalam kita berekonomi. Sebab ada juga di luar sana mengatakan bahawa umat Islam ni jangan duk kaya sangat, nanti jadi macam Sayyidina Osman yang merangkak ke syurga sebab kaya. Adakah itu benar? Ada juga kata kekayaan itu mendekatkan kita kepada kefakiran, mendekatkan kita kepada kekufuran. Itu semua adalah di antara benda-benda yang menjadi cakap-cakap, tetapi adakah ia disahihkan oleh sunnah Nabi SAW? Maka kita hari ini bersama dengan dua orang panel. Pertama sekali, sahabat lama saya, Dr. Irwan Arifin. Apa khabar doktor, sihat? Masya Allah. Dan di sebelah kiri saya, kekanda saya, Dr. Ahmad Sufian. Apa khabar doktor? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey, saya nak mula dulu dengan Dr. Irwan. Kita boleh teruskan tuan-tuan eh? Pada yang menonton di Facebook, tolong share di Facebook anda, tolong tag kawan-kawan anda seramai mungkin, mudah-mudahan apa yang Nabi sebut sebagai khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat pada manusia yang lain, kita dapat realisasikan. Saya nak mula dulu dengan Dr. Irwan. Adakah Allah Jalla wa'ala di dalam Quran menyuruh kita berekonomi, dan orang Kelantan kata apa? Silakan Dr. Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator yang dihormati, saudara panel, Dr. Sufian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang pertama tadi berkenaan dengan saranan daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran berkenaan dengan ekonomi. Baik, mungkin saya akan mulakan dengan poin yang pertama, iaitu kita tahu bahawa Islam adalah satu agama yang sempurna, yang menyeluruh, di mana segala panduan yang terdapat di dalam wahyu, dalam bentuk Al-Quran dan juga As-Sunnah yang sahih adalah sempurna untuk to guide us, untuk memberi petunjuk kepada kita agar kita berjaya di dunia dan juga di akhirat. Maka untuk memenuhi tuntutan tersebut, berjaya di dunia dan di akhirat, pastilah kita perlu membuat persiapan. Seperti mana beberapa hari yang lalu keputusan SPM, adik-adik yang ambil SPM baru keluar kan. Jadi takkanlah cikgu tu nak bagi ambil SPM tanpa membuat persiapan. Begitulah juga dengan kehidupan kita di dunia ini, di mana objektif kita adalah untuk mencapai kejayaan di akhirat.
fauzul azim dalam bentuk dibebaskan daripada azab api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Itulah kejayaan yang kita semua mahu. Jadi kehidupan di dunia ni tak lain tak bukan adalah dalam bentuk ujian. Liyabluwakum fima atakum. Kita pun tahu antara tujuan kenapa Allah Ta'ala beri kepada kita, sebahagian daripada kita diberikan dengan kelebihan dalam bentuk harta, sebahagian diberi kelebihan dalam bentuk kesihatan, sebahagian diberi kelebihan dalam bentuk rupa paras, dalam bentuk kekayaan, kepandaian, skill dan sebagainya. Kesemua ini kadang-kadang menyebabkan kita ni berada pada kedudukan yang lebih tinggi daripada orang lain. Tetapi Allah Ta'ala ingatkan kepada kita bahawa segala apa yang lebih dan kurang ini tidak lain tidak bukan hanyalah sebagai ujian. Wa huwal ladzi ja'alakum khala'ifal ard, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi. Di mana kita ni saling perlu memerlukan. Tak ada manusia yang boleh hidup bersendirian. Dan itulah juga tuntutan yang kita tahu dalam sunnah. Tak boleh kalau ada orang tu dia ingat dia nak dekat dengan Allah Ta'ala, dia pergi lari duduk dekat mana, atas gunung ke, kan, dalam hutan ke, sebab tak mau kahwin, tak mau nak berhidup dengan masyarakat, sebab dia takut nanti akan distract him or her from devoting their life to Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ni tak boleh. Kita kena bergaul dengan masyarakat. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dan kemudian Allah Ta'ala kembalikan kepada Allah. Dialah yang mengangkat sebahagian daripada kita atas daripada orang yang lain. Maknanya sebahagian daripada kita ni diberi kelebihan. Ada orang yang ada kelebihan. Dah, seperti mana yang saya sebut tadi, ada orang dia ada kelebihan dari sudut harta, dia pandai cari harta. Ada orang dia memang pandai dalam sudut ilmu. Bila dia berceramah lengkap dengan panduan tafsir, hadis-hadis yang sahih, percakapan dia tu boleh meyakinkan orang. Macam orang yang berniaga kan, asalnya tak mau beli, tapi bila dengar orang kempen dan sebagainya, terus jadi beli. Asalnya nak beli satu barang, terbeli banyak barang kan. Kelebihan. Apakah tujuannya Allah Ta'ala beri kelebihan ini? Liyabluwakum fima atakum. Tidak lain tidak bukan sebagai ibtilak, sebagai ujian. Ujian terhadap apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Jadi bila Allah Ta'ala sebut sebagai ibtilak ujian ni, maknanya dia akan ada yang lulus dengan jayanya dan ada yang akan gagal. Jadi macam mana nak lulus, kita kena tengok panduan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana nak menguruskan segala kelebihan yang Allah Ta'ala berikan, termasuk kelebihan harta. Kelebihan ataupun kekurangan. Mereka yang mana Allah Ta'ala anugerahkan dengan harta yang lebih, hendaklah sentiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Macam mana nak buat bersyukur tu? Antaranya dengan banyak berbelanja untuk kepentingan awam. Contohnya, dia jangan kira kepentingan diri sendiri sahaja. Dan mereka yang diberi ujian dalam bentuk kekurangan harta benda, hendaklah banyak bersabar dan teruskan berusaha dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala beri peringatan, siapa yang ada kelebihan ini, dia jangan lupa. Sebab dalam ayat yang sama, ayat terakhir dalam suratul An'am yang saya sebut tadi itu, Allah Ta'ala dia sebut azab dulu, dia bagi warning dulu. Selalunya kalau kita baca Quran, Allah Ta'ala dia dahulukan rahmat. Tapi dalam ayat ni, sebab kadang-kadang manusia yang diberi kelebihan ni, dia lupa. Dia famous tapi dia lupa. Dia lupa untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dia lupa untuk menunaikan hak orang lain dalam bentuk zakat, dalam bentuk sedekah dan sebagainya. Jadi bila dia lupa tu, Allah Ta'ala dalam ayat ni dia bagi peringatan dulu. Azab dia tu pedih. Kena jaga-jaga. Dan kemudian Allah Ta'ala juga sebut, wa innahu laghafurur rahim. Dan dia juga maha pengampun dan maha Maha penyayang. Baik, kembali kepada soalan Amin tadi tu. Basically kalau kita tengok dalam Al-Quran, kehidupan kita ni kalau kita nak berjaya, kita tak dapat lari daripada memenuhi hajat, keperluan kehidupan dalam bentuk ekonomi. Kita perlukan harta untuk hidup. Kalau tak ada harta, macam mana nak hidup? Simple. Allah Ta'ala bagi arahan, simple command, wa aqimus salah wa atuz zakah. Kita perlulah menunaikan solat dan hendaklah membayar zakat. Nak tunaikan solat tu pun nak kena tutup aurat. Contohnya perlu ada pakaian. Jadi nak dapatkan pakaian tu dari mana? Takkan nak harap sedekah orang. Itu bertentangan dengan sunnah. Yang sunnahnya adalah setiap daripada manusia ini taklif bertanggungjawab untuk memenuhi keperluan dirinya sendiri. Kita mesti berusaha.
atas segala anugerah yang Allah Ta'ala berikan, dengan tulang empat kerat, dengan kepandaian dan sebagainya, kita mesti letakkan usaha kita sendiri untuk memenuhi segala hajat keperluan. Kalaulah, kalaulah katakanlah kita tak mampu, disebabkan mungkin ada yang anak yatim, ada yang OKU, sebab basically budak-budak, anak-anak, taklifnya adalah kepada ibu bapa. Tapi bagaimana pula dengan anak-anak yatim? Siapa pula yang perlu menjalankan tanggungjawab tersebut? Maka ia akan berpindah kepada keluarga yang terdekat. Kalaulah katalah keseluruhan keluarga tu pun dia miskin, tak mampu, maka dia akan berpindah pula kepada masyarakat. Dan akhirnya dia akan mengikut peringkat sampailah kepada ulil amri, pemerintah, yang akhirnya perlu bertanggungjawab. Kalau pemerintah tempat tersebut pun tak dapat nak jalankan tanggungjawab tersebut, maka dia berpindah kepada masyarakat Muslim yang berjiran, negara Muslim yang berjiran, untuk memenuhi keperluan tersebut. Jadi kalau kita tengok balik, Allah Ta'ala sebut macam dalam suratul Baqarah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, Allah Ta'ala yang ciptakan segala yang ada di muka bumi ini adalah untuk kita, lakum jami'an, untuk kita, maknanya untuk kita gunakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Itu yang bezakan kita yang memahami sunnah dengan golongan yang tidak memahami sunnah. Kalau di ekonomi barat, maka ayat ini yang mereka fahami adalah kita ada hak mutlak untuk mengeksploitasi segala hasil mahsul bumi mengikut kehendak kita. Sedangkan dalam Islam kita tahu segala apa kurniaan yang Allah Ta'ala berikan dalam bentuk natural resources, segala sumber hasil kekayaan muka bumi ini, akhirnya kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala berdasarkan kepada authority yang kita ada. Kalau kita sebagai ketua keluarga, maka kita akan bertanggungjawab terhadap pengurusan kewangan keluarga kita. Kalau kita sebagai pemerintah, maka tanggungjawabnya lebih berat dan lebih besar kerana amanahnya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi mungkin itu sebagai jawapan kepada soalan pertama saudara Amin itu. Kita janganlah lupa bahawa ekonomi ini adalah part and parcel of our religion, dan kita hendaklah sentiasa merujuk kepada sunnah-sunnah yang sahih untuk mendapatkan panduan yang umum, kerana ekonomi ini dia bab muamalat, al-aslu fil asya al-ibahah. Selagi mana aktiviti ekonomi itu tak ada larangan jelas dalam Al-Quran, boleh buat, boleh berniaga, boleh reka cipta. Dia berlawanan dengan ibadah tu. Okey, itu saja dulu. Sekian, saya serahkan kembali kepada saudara Amin. Terima kasih Dr. Irwan, memberi satu mukaddimah bahawa ekonomi adalah part of parcel kepada agama kita, sebahagian dari agama, dan dia adalah di bawah kategori muamalat. Dr. Sufian, bila kita bercakap tentang sunnah dalam berekonomi, sudah pasti kita nak tahu macam mana situasi ekonomi Nabi ketika di era Makkiyah dan juga di era Madaniyah, supaya sekurang-kurangnya kita boleh nampak adakah di sana ada progres ataupun berada dalam level yang sama. Dr. Zulfian, fadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada saudara moderata Ustaz Amin Idris. Terima kasih kepada Dr. Irwan. Alhamdulillah telah hadirin hadirat yang hadir pada perkongsian sunnah pada kali ini. Menjawab soalan Ustaz Amin tadi berkenaan dengan bagaimana situasi ekonomi, kan? Ekonomi umat Islam sama ada di Mekah ataupun di selepas hijrah di Madinah. Sebelum itu saya nak define dulu lah supaya orang faham. Bila orang tengok tajuk Islam dan ekonomi tu, kan, apa benda ekonomi ni, kan? Ekonomi ni ekonominya senang je. Ekonomi ialah bagaimana kita nak uruskan sumber-sumber yang terhad dengan kehendak yang tidak terhad. Itulah ekonomi, kan? Ekonomi tu, kita nak uruskan sumber yang ada, yang terhad, limited resources, dengan kehendak kita yang tidak terhad. Dan Islam datang ajar benda tu lah. Kita baca Al-Quran, macam mana Islam ajar, kan? Apabila Nabi SAW di Mekah, situasi umat Islam di Mekah dari sudut ekonomi tidaklah berapa kuat. Walau bagaimanapun, majoriti para sahabat di Mekah adalah peniaga lah, orang yang ekonomi. Tapi mereka tidak kuat sebab tidak ada satu kesatuan. Bukan tidak ada, tidak boleh bersatu sebab kekangan. Sampai ada apa, boikot terhadap umat Islam, kan? Jadi perkembangan di Mekah itu tidak boleh
tidak berlaku. Nabi tidak ada kuasa di Mekah, kan? Nabi tidak ada kuasa di Mekah. Nabi tidak boleh buat. Nabi cuma menyampaikan akidah saja. Dan setiap orang sahabat cuma mereka itu buat kerja masing-masing. Kan? Majoriti lah, saya boleh kata majoriti sahabat adalah peniaga, ahli korporat, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebelum baginda dilantik menjadi nabi, kan? Di Mekah tidak ada, kita tak nampak satu perkembangan ekonomi umat Islam. Sebab apa? Sebab kekangan yang dahsyat. Dan Nabi SAW sebagai seorang pemimpin yang strategik pergi buat perjanjian, minta orang pergi hijrah ke Habsyah dulu, kan, sebelum Nabi buat hijrah ke Madinah. Selepas umat Islam berhijrah di Madinah, Islam sudah ada kuasa, kan? Umat Islam sudah mula boleh bersatu. Kalau kita baca Sahih Al-Bukhari, kita dapat tengok bagaimana Imam Al-Bukhari susun hadis tentang ekonomi sangat cantik, sangat cantik, kan? Dia antara hadis yang awal yang diceritakan oleh Imam Al-Bukhari, yang dibawa Imam Al-Bukhari, tentang hadis Uthman Abdul Rahman bin Auf. Sahabat Nabi pergi ke Madinah dalam keadaan Madinah itu dikuasai oleh ekonomi, dikuasai oleh orang Yahudi. Dia pergi ke Madinah, dia cerita Abdul Rahman bin Auf. Dia pergi ke Madinah, dia tanya mana pasar. Itu saja, kan. Sahabat Nabi Ansar nak kata, kamu nak modal ke aku boleh bagi, nak isteri pun aku boleh bagi. Tak, dia kata aku nak pasar. Nak tahu mana market? Marketplace. Tempat berniaga. Kemudian dia pun pergilah berniaga, kan. Kemudian dia datang kepada Nabi dalam keadaan nampak macam ada kekuningan, orang kata apa, sepuluh kesan orang baru kahwin. Nabi tanya, baru kahwin ke? Ya, baru kahwin, kan? Jadi lepas Nabi kata, kalau baru kahwin buatlah walimah, kan? Dia beberapa, dalam beberapa hari sahaja dia sudah boleh jadi seorang yang kaya, kan? Tu hebatlah Abdul Rahman bin Auf ni. Dan setelah itu memang sahabat Nabi menguasai ekonomi Madinah. Bagaimana strateginya? Sebab sunnah Nabi SAW, apabila dia datang ke Madinah, Nabi bukanlah, ekonomi ni dia bersifat kemanusiaan, manusiawi, kan? Macam disebut tadi, al-aslu fil ma'amalat al-ibahah, kan? Ekonomi ni dia bersifat, dia tengok kepada masyarakat. Nabi SAW bila dia pergi ke Madinah, dia tak adalah haramkan riba, tak ada, kan? Dia tak cakap macam tu, kan? Dia tengok orang Madinah, contoh orang Madinah buat bisnes pre-order ni, apa, macam kita order hari ni dapat 3 bulan akan datang. Biasanya sahabat Nabi dia buat pre-order buah kurma lah, kan? Bayar dulu, buah kurma akan dapat dalam beberapa bulan. Nabi SAW tidak terus mengharamkan pre-order, walaupun Nabi tak setuju, nampak macam ada unsur gharar, kan? Nampak macam, sebab barang tak ada lagi, bagaimana boleh diserahkan? Nabi tak haramkan, Nabi cuma perbetulkan beberapa aspek-aspek muamalat yang Nabi rasa tak berapa tepat dengan prinsip Islam. Permulaan Nabi pergi ke Madinah, pada permulaannya Nabi perbetulkan, kita panggil sebagai economic structure. Nabi perbetulkan struktur-struktur ekonomi. Nabi membina market yang telus, kan? Nabi membina market yang orang panggil, kalau bahasa ekonomi dia panggil market pasaran persaingan. Nabi menggalakkan persaingan. Nabi mengharamkan ihtikar. Nabi mengharamkan, apa itu ihtikar? Sorok barang, hoarding, kan? Nabi mengharamkan orang-orang tengah yang ambil untung keterlaluan. Nahan Nabi an bai'il hadir lil badi, kan? Nabi mengharamkan orang kampung ni, dia mewakilkan orang bandar supaya menjual produk-produk daripada kampung, jual di bandar. Sebab apa? Sebab bila orang kampung harapkan orang bandar je jual, maka sumber-sumber ekonomi akan jadi terhad, dikuasai oleh beberapa orang individu. Nabi mengharamkan talaqi al-jalab ataupun talaqi ar-rukban. Talaqi ar-rukban ni ialah sahabat, ada segolongan orang-orang peniaga-peniaga, dia pergi ke tengah-tengah jalan tempat unta pengeksport lah, orang badui datang nak bawa makanan, dia terbolot semua sumber-sumber makanan. Nabi membina pasaran yang mudah untuk diakses oleh masyarakat. Dan kalau kita belajar ekonomi mikro, kan, ini kita panggil sebagai pasaran persaingan. Nabi membina pasaran persaingan sebab Nabi nak kuasai ekonomi Madinah ni, kan? So umat Islam, Nabi membina semua itu, membina akses
yang mudah, tak boleh ada monopoli market kan. Harga bila macam tu, harga akan jadi cantik lah kan, harga akan jadi cantik. Nabi mengharamkan ihtikar. Man ihtakara fahuwa khati, hadis sahih Muslim. Sesiapa yang melakukan ihtikar, dia adalah khati, dia berdosa kan. Nabi mengharamkan talaqqi al-jalab, Nabi mengharamkan orang tengah kan. Banyak yang Nabi cuba haramkan benda. Nabi mengharamkan penipuan di dalam jual beli. Nabi bukan sekadar haramkan, Nabi buat inspection di pasaran. Nabi pergi kepada kedai-kedai, nampak kurma cantik kan. Nabi pun ambil tangan dia, seluk tangan kat dalam tu kan. Jadi seluk tangan tu Nabi, oh ini kenapa yang Nabi letakkan yang cantik kat atas, yang basah kat bawah. Man ghasya falaysa minna. Sesiapa yang menipu, dia bukan di kalangan kamu, bukan di kalangan kami. Nabi membina ekonomi yang cemerlang, struktur ekonomi yang terbaik, yang telus, yang bebas daripada penipuan. Nabi tidak menghalang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berekonomi. Nabi tak pernah halang. Bahkan kalau kita baca Sahih Al-Bukhari, sahabat Nabi bergile-gile untuk dengar kuliah, dengar apa, pengajaran Nabi. Dia orang bukannya semua ada masa untuk dengar pengajaran Nabi. Dia orang semua corporate. Kan? Saya berani Aci boleh potong kuku. Saya berani kata majoriti sahabat adalah ahli corporate kan. Sebab mereka hadir, dia gile-gile, kan? Dalam hadis Sahih Bukhari pun ada sebut. Jadi mereka ni sibuk berbisnes kat luar, dan Nabi tahu sahabat Nabi, Ibnu Umar contohnya. Dia berniaga unta, kan? Ada hadis dalam Sahih Muslim. Kunna nabta'ul al-ibil fil baqi', kan? Ibnu Umar tu sahabat Nabi yang sahabat kecil lah. Dia seorang peniaga, walaupun dia seorang fuqaha, kan? Sahabat fuqaha Ibnu Umar, kan? Mewarisi kecerdikan ayah dia. Walaupun dia fuqaha, dia orang bisnes, berniaga unta, kan? Bukan dia meniaga agama, kita ni meniaga agama, kan? Sikit-sikit nak bawa image-image agama, air ruqyah lah, macam-macam jual. Zaman Nabi tak ada, sahabat Nabi tak ada yang jual air ruqyah dibaca, Yasin tak ada. Unta dibaca ayat Quran pun tak ada, kan? Zaman sekarang ni letak madu kat tengah, baca, tunjuk gambar, jual, kan? Itu tak ada zaman Nabi. Dia bisnes macam orang bisnes yang biasa. Dia menguasai sumber-sumber ekonomi. Itu yang kita orang Islam sekarang ni agak terkebelakang sikit tu. Dia menguasai resources. Dan bukan itu saja, Nabi SAW membina struktur yang baik untuk pembangunan ekonomi. Contoh, masa di Madinah juga, ekonomi, seperti saya sebut tadi, ekonomi pasar tu yang dikuasai oleh orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi lari daripada pasar tu. Sebab orang Islam dah kuasai. Orang Yahudi menguasai sumber utama iaitu air. Kan? Sumber utama iaitu air. Dalam Islam, air, Nabi kata apa? Al-Muslimun syuraka, an-nas syuraka'u fi thalath. An-nas syuraka'u fi thalath. Walaupun ada hadis, ada pertikaian tentang sanad tentang hadis ni, tapi majoriti ulama' terima, kan? An-nas syuraka'u fi thalath. Manusia itu, masyarakat berkongsi tiga perkara. Al-ma' an-nar wal kala. Al-ma' air. An-nar sumber api, zaman sekarang sumber tenaga. Dan al-kala rumput rampai untuk makanan binatang-binatang ternakan. Ini sumber-sumber ini mesti dikongsi oleh masyarakat. Sebab itu para ulama, para ahli ekonomi Islam kata yang tiga benda ni, alam sekitar, air, tenaga, jangan sesekali diprivatiskan, jangan sesekali diswastakan. Kalau nak swasta milik kerajaan tak apalah, kan? Umat Islam tak menguasai air. Air ada telaga yang dikuasai oleh orang Yahudi, kan? Nabi kata sesiapa yang mewakafkan harta telaga itu fisabilillah, dia akan dapat syurga. Lalu Sayyidina Uthman bin Affan, dia sahabat Nabi yang banyak duit sikit, kan? Sebab dia peniaga juga di Madinah. Nah, jadi dia ahli korporat, dia deal dengan Yahudi untuk beli telaga Bi'ru Rumah, kan? Mungkin ramai dah pernah dengar cerita Bi'ru Rumah, kan? Dia deal dengan Yahudi tersebut, orang Yahudi tak nak jual, kan? Sebab memang dia nak kuasai sumber kat Madinah. Siapa ada sumber air, dia lah menguasai. Tapi pandai dia deal. Dia kata, macam ni lah, aku beli separuh, kan? Separuh macam mana telaga, kan? Separuh ni kita kira
hari ni hari aku, esok hari kamu. Hari ni hari aku, esok hari kamu. Kan? Berapa dia bayar? Okeylah, Yahudi tu setuju. Dia bayar dengan harga 12, dalam riwayat, dalam 12 ribu dirham. Berapa 12 ribu dirham? Katalah hari ni 20 ringgit. Satu dirham, kira sendirilah. Kali dengan 12 ribu. Orang kaya je yang boleh buat macam tu kan? Dia beli dengan harga 12 ribu untuk dapat separuh telaga, share lah. Orang sekarang panggil share kan? Beli share separuh. 50%. Lepas tu dia kata orang Islam, lepas tu dia buat deal, hari ni hari orang Islam, gile-gile. Hari ni hari aku, hari kemudian hari Yahudi. Pada hari dia, dia kata umat Islam ambil air free. Kan? Air percuma kan? Macam pernah dengar kan air percuma kan? Ambil air percuma di dalam telaga tersebut. Jadi umat Islam pergi pada hari Saidina Uthman, ambil air free. Sampai hari Yahudi tak laku lah sebab orang dapat free lah. Kan? Duduk sehari dua boleh tahan lagi. Duduk dua tiga hari, dia pun garuk kepala lah. Tengah-tengah garuk kepala, Yahudi garuk kepala tu, Uthman pergi lagi. Kamu duduk saja pun orang tak beli dah air. Kan? Sebab orang tak pergi dah beli. Jadi macam ni lah, dia kata jual lah. Jual. Orang tu pun daripada orang tak beli langsung, baik dapat duit. Cerdik juga Yahudi. Kan? Dia pun beli dengan harga 8,000 dirham. Semua totalnya 20,000 dirham lah. Jadi banyaklah duit Saidina Uthman ni nak beli sampai 20,000 dirham. Akhirnya umat Islam menguasai biru rumah tersebut dan Saidina Uthman memakafkan biru rumah tersebut kepada umat Islam. Jadi umat Islam akhirnya dapat sumber air. Dan pada hari ini pun duit Saidina Uthman hasil daripada telaga tersebut masih lagi ada akaunnya di Mekah. Kan? Dia buat pasaraya tersebut disewakan. Hasil sewa diberi biasiswa kepada pelajar-pelajar. Kan? Untuk dakwah-dakwah, kerja-kerja dakwah di Saudi tu, duit Saidina Uthman yang dulu. Ini struktur yang Nabi membina para sahabat. Kan? Nabi membina, dia bukan sekadar membina ekonomi. Nabi membina bagaimana kita berekonomi bukan untuk tujuan peribadi. Pertamanya, kesimpulanlah, mungkin takut ambil masa sangat. Kesimpulan kita boleh tengok, Nabi tak halang umat Islam berekonomi dan para sahabat menyokong. Kita tak boleh kata, oh, ini orang kita buat bisnes nak kaya. Memang buat bisnes nak kaya. Kan? Biar umat Islam kita kaya, dia bayar zakat, dia wakaf macam Saidina Uthman. Ha, kan? Jangan kita kata, oh, ini bank Islam kaya ni nanti. Kan? Ha. Tak boleh, biarkan bank Islam kaya, kita sokong. Akhirnya bank Islam bayar zakat, buat wakaf. Akhirnya kita boleh memajukan struktur ekonomi yang terhasil selepas itu. Wallahualam. Satu eye opening kepada kita semua bahawa agama tidak menghalang kita untuk menjadi kaya. Yang menjadi persoalan, ke mana kita salurkan kekayaan tersebut. Cantik huraian pada Dr. Sufian. Dr. Irwan, kita fast forward daripada zaman Nabi ke zaman Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab, di mana ada satu ketika dinyatakan idra'ul hudud bisyubahah, ditangguhkan hudud kerana syubahah. Dan kalau kita baca fakta sejarah, antara situasinya adalah kerana kemula ekonomi. Komen Dr. Irwan tentang ditangguhkan hudud kerana syubahah dan kaitan dengan ekonomi dan relation dengan sunnah dan ekonomi. Dr. Irwan, kita dah masuk soalan kebat ni. Silakan Doktor. Terima kasih Saudara Amin atas soalan tersebut. Mungkin saya cuba untuk rungkaikan soalan itu agar ia menjadi lebih relevan lah kepada semua tuan-tuan dan puan-puan. Pertamanya, seperti mana yang Saudara Amin sebut tadi, kita dapat lihat bahawa alasan ekonomi itu boleh menjadi kepada penghalang terlaksananya satu tuntutan yang besar dalam agama. Tuntutan melaksanakan hudud, hukum pencuri lah waktu tu, bila berlakunya kecurian dan syarat-syarat jenayah tersebut dipenuhi, maka menurut undang-undang Islam kita laksanakan hukum potong tangan. Tetapi pada zaman Saidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, seperti mana yang telah direkodkan dalam sejarah, Madinah telah pun suffered recession lah, kegawatan ekonomi, di mana ia telah menggugat kehidupan masyarakat, sehingga tidak ada patutnya kalau nak laksanakan hukum hudud potong tangan ni, basically sampai ke tahap pencuri ni dia tak ada alasan kerana miskinlah nak mencuri itu, tetapi oleh kerana berlakunya kepayahan, kemudaratan yang menggugat kehidupan masyarakat, di mana untuk memenuhi tuntutan ekonomi kehidupan, kalaulah tak ada makanan,
maka akan memudaratkan hayat, memudaratkan hidup, nyawa kan, kesihatan. Maka mungkin pada ketika itu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab telah pun membuat ijtihad beliau bahawa alasan ekonomi boleh digunakan untuk menghalang temporary lah, untuk sementara waktu pelaksanaan undang-undang agama. Okay. Jadi itu satu. Sebab adanya syubha. Syubhanya kita dapat lihat bila berlakunya kegawatan, masyarakat hidup susah. Jadi pada waktu itu pemerintah sepatutnya mengangkat sekejap hukum pada waktu normal, pada waktu biasa. Jadi itu antara dapatan yang kita boleh ambil, bahawa faktor ekonomi sekiranya mendatangkan satu mudarat yang besar, boleh menghalang beberapa tuntutan agama untuk sementara waktu. Kalau kita tak perlu pergi jauh, kita dapat lihat juga Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab ni, mungkin dah sebut beliau, beliau juga telah melihat mungkin mengambil kira juga faktor kepentingan ekonomi bila mana beliau melakukan beberapa reform. He is known to he did a lot of reform in the system. Contoh lain antaranya mengenai pembayaran gaji kepada tentera Islam. Sebelum zaman beliau, sebenarnya yang kita tahu, tentera Islam basically mendapat ghanimah, kan, harta rampasan perang. Lepas perang tu ikutlah siapa masing-masing akan dapatlah bahagian masing-masing. Tetapi pada zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, beliau telah pun membuat ijtihad untuk membayar gaji, banyak gaji. Jangan bagi tanah, lepas menang perang tak dapat tanah lah, dah bagi, bagi duit lah, bagi gaji bulanan, gaji tetap. Jadi bila mana pada zaman Sayyidina Umar, tentera Islam telah berjaya membuka empayar Parsi, telah menakluk empayar Parsi di Iraq, tanah-tanah yang besar di Iraq itu, akhirnya beliau membuat ijtihad kepentingan ekonomi untuk jangka masa panjang. Sekiranya sistem lama dipakai, sistem yang diwarisi daripada zaman Rasulullah SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar, di mana para tentera akan diberi bahagian-bahagian tanah ni, akhirnya dia akan mendatangkan, ia akan menghasilkan satu situasi ekonomi yang kurang sihat kepada negara. Bagaimana? Maknanya nanti lambat laun, in the long term, keluarga-keluarga tentera ni lah yang akan jadi tuan-tuan tanah yang kaya. Ya, petani-petani yang tak memiliki tanah akan berterusan hidup tanpa tanah, terpaksa bekerja untuk kepentingan tuan tanah. Macam kehidupan kita zaman sekarang lah kan. Sampai bila, contoh lah kan, nak makan gaji tu nak bagi orang lain kaya kan. Takkanlah tak ada cita-cita nak buat perniagaan sendiri ataupun nak mengkayakan diri sendiri kan. Kalau Perlis mungkin dia tak jam sangat. Kalau yang duduk KL macam saya kan, pagi keluar pukul 6 pagi, 7 pagi dah keluar, hadap jam 2 jam tinggal family, balik dah malam 7, 8 malam baru sampai rumah, nak bagi bos kaya kan. Jadi kalau keadaan tersebut berterusan, sistem ekonomi yang dihasilkan tidak akan sihat. Akhirnya yang kaya akan bertambah kaya, yang miskin akan bertambah miskin, dan dia akan mendatangkan satu sifat rasa kurang senang, jealousy, rasa dengki lah kan. Kerja rungkuh macam mana, punya teruk nak kerja pun, hak nak kaya orang tu juga kan. Alih-alih bila masuk undi ke apa, orang tu juga kan, hak nak bolok semua, yang nak susah nak rungkuh ni orang ni, kita juga kan. Ia tak bagus. Akhirnya ijtihad Sayyidina Umar, dia buat tanah-tanah tu jadi milik negara. Kalau kita tengok balik ayat yang biasa pencinta sunnah biasa quote kan, suratul hajj antaranya, wama atakumur rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Saya nak minta kita patah balik sikit awal kepala ayat tu kan. Wama afa Allah dalam suratul hajj, wama afa Allah ala rasulihi min ahli al-qura falillah walil rasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wabni sabil. Apa-apa kata, kata fai, kata fai ni kategori khusus, kata rampasan perang ni yang bila main nak perang, musuh lari, musuh lari lah, maknanya kata tu dapat tanpa berlakunya lawan lah. Tak ada lawan, musuh takut, pencempera lari kan, lintang pukang lari takut. Okay. Jadi reta tu bila dah dapat, Allah Ta'ala bagitahu reta ni adalah untuk, dia dah bagitahu maknanya bukanlah untuk tentera tu saja. Kalau semua tentera bolak, zaman tu tentera kira macam elite class lah, dia pun yang dapat semua, maka dia tidak akan menjadikan satu situasi ekonomi yang baik untuk semua. Keadilan untuk jangka masa panjang tu dia tak akan berlaku. Allah Ta'ala sebut
kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya reta kekayaan ni dia tak melengkak dengan golongan tu saja. Dia mestilah widespread. Supaya golongan-golongan lain, masyarakat, segenap lapisan masyarakat akan dapat juga rasa nikmat hasil. Ni dapat duit nak buat menara tinggi-tinggi contoh lah kan, rakyat at least dapat juga ambil gambar ke contoh. Tapi kekayaan hasil mahsul negara mestilah diagihkan supaya segenap lapisan masyarakat ni akan dapat juga rasa nikmat, nampak juga at least ada juga jalan, ada juga sekolah, ada juga hospital, ada juga rumah orang tua-tua untuk orang yang siapa yang tak ada family atau rumah anak yatim, perbelanjaan-perbelanjaan macam mana yang Dr. Sufian sebut tadi tu. Orang Islam, ini yang membezakan antara orang Islam yang kaya dan mungkin orang yang tak memahami Islam. Orang Islam kalau dia faham, dia tahu tanggungjawab, kena banyak zakat, kena buat wakaf, supaya hasil ni akan dapat juga orang lain yang selama ni nak bagi dia kaya tu akan dapat juga nikmati. Wa fi amwalikum wa amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Harta yang kita nak dapat tu ada juga hak orang lain. Kita jangan ingat semua tu kita punya. Maka kita hendaklah sentiasa memberi. Jadi yang beza satu lagi sistem ekonomi Islam ni, kita pentingkan distribution. Yang tadi itu kan, likaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum tu, kita tak mau reta kekayaan ni hanya golongan tertentu saja dapat, golongan elit saja. Seperti mana dalam apa bidang-bidang lain pun kita tak mau golongan sama aja, golongan agamawan saja, contoh nak faham Quran, oh tak boleh ni, kena tanya Tok Syekh saja, tak. Kan? Setiap daripada kita ni ada apa ni hak untuk meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak perlu nak kena minta kepada mana-mana kubur ke apa kan. Minta tu daripada Allah Taala. Kita tak mau menghasilkan satu golongan elit dalam ekonomi. Seperti mana kita tak mau ada golongan elit dalam agama. Maknanya semua orang ada equal opportunity, ada hak untuk mengaut, untuk berusaha dan menjadi kaya. Kaya tu bukanlah objektif, kaya tu sebagai mean, cara untuk memenuhi objektif yang lebih tinggi. Objektif lebih tinggi tu apa tadi tu? Nak masuk syurga tu, nak lindungi daripada azab neraka. Walaupun dengan sebutir tamar tu pun, apa saja yang kita boleh buat, buatlah. Tambah-tambah lagi tuan-tuan dan puan-puan mestilah lebih kaya daripada sebutir tamar kan. Apa sahaja kurniaan Allah Ta'ala bagi dari sudut ekonomi, gunakan dia sebagai alat untuk mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Jadi mungkin yang tu jawapan untuk soalan kedua tadi tu, Amin. Antara poin yang saya suka apabila Dr. Irwan mengatakan Islam menolak prinsip yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Sebab itu harta mesti disebar widespread, disebar luaskan. Oleh itu, Dr. Sufian, bagaimana pula realiti, kita duk cerita pasal zaman Nabi tuan-tuan, pasal zaman Saidina Omar, kita nak berpijak di bumi yang nyata. Bagaimana pula realiti ekonomi ummah sekarang, termasuklah realiti ekonomi negara? Tuan-tuan, Dr. Sufian orang yang rajin, orang kuat di sebalik ekonomi Islam, khususnya bank-bank yang ada dalam negara. So kita nak dengar jawapan telus daripada Dr. Sufian. Doktor, orang perlis kata seleke. Kelantan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya dah sebutkan tadi, ekonomi ialah bagaimana kita nak uruskan sumber-sumber yang terhad dengan kehendak yang tidak pernah terhad. Kalau kita baca statistik perkembangan ekonomi dunia, kita dapat tengok bagaimana umat Islam sangat berkembang. Ekonomi halal berkembang sampai 2 trilion kan. Makanan halal berkembang sampai 1.3-1.2 trilion USD di seluruh dunia. Ekonomi besarnya pasaran untuk ekonomi halal di dunia ini. Walau bagaimanapun, dari sudut realiti sebenar, siapakah yang menguasai semua kekayaan ini? Siapakah yang menguasai semua kekayaan-kekayaan yang ada? Dari sudut realiti sebenarnya, masih ada jurang yang besar di antara orang kaya dan orang miskin. Masih ada jurang yang besar di antara kapitalis, kepala-kepala kapitalis dengan masyarakat yang terbanyak. Jurangnya masih lagi besar. Sebab itu kita tengok banyak lagi
apa B, bukan sekarang ni bukan B40 dah kan, B60 dah kan. Dia makin lama jurang semakin besar. Di sepanjang PKP 2 tahun kan, orang yang kaya T20 tu dapat meningkatkan kekayaan mereka sampai sekali ganda. Yang T20 kan. Jadi kekayaan ini makin besar makin lama makin kurang, makin besar jurangnya. Dr. Irwan sebut tadi tentang economic distribution dalam Islam kan. Dalam Islam ada economic distribution pada peringkat awal kan, iaitu dia panggil tawzi' al-ibtida'i dalam bahasa Arab. Selain itu kita ada economic redistribution juga kan, redistribution juga, iaitu bagaimana Rasulullah SAW mengagihkan kembali kekayaan. Jadi Rasulullah apabila dihantar Mu'az ke Yaman, apabila Mu'az pergi ke Yaman, Rasulullah minta kutip zakat. Nabi kata tu'khaz min aghniya wa turaddu ila al-fuqara, tu'khaz min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, ambil duit daripada orang kaya bagi kepada orang miskin. Nabi nak rapatkan jurang, Nabi nak rapatkan jurang di antara ekonomi. Jadi bagaimana caranya? Kita ada instrumen zakat. Bahkan saya dah sebut tadi instrumen wakaf kan. Alhamdulillah walaupun saya katakan tadi jurang kekayaan itu masih lagi besar, tetapi kesedaran umat Islam untuk berzakat dan mewakaf semakin tinggi. Kita lihat kutipan zakat setiap tahun semakin besar kan. Di Perlis contohnya besar, di wilayah contohnya hampir 1 bilion tahun ni kan? Hampir 1 bilion kutipan zakat. Alhamdulillah kesedaran itulah yang kita nak kan. Kesedaran itu sebenarnya majoriti zakat yang kita banyak 1 bilion di wilayah tu daripada perbankan Islam lah, 300 juta daripada industri perbankan Islam saja kan. Jadi kesedaran ini yang kita nak, iaitu kesedaran bagaimana untuk menyumbang kembali kepada masyarakat. Sebab itu apabila Islam, kita baca Al-Quran, Al-Quran tidak suruh, Allah tak suruh kita banyak menyimpan. Quran selalu sebut infak kan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ciri orang mukmin. Dia apabila dia dapat duit, dia dapat kekayaan, dia infak kan? Dia akan, itulah kita panggil sebagai bagaimana Islam melakukan tarsyid al-istihlaki. Islam menguruskan kepenggunaan. Islam bukan sekadar suruh infak belanja, suruh infak fi sabilillah pada jalan Allah kan? Suruh guna kekayaan itu pada jalan yang sebenar. Islam mengharamkan pembaziran. Islam mengharamkan beberapa produk-produk yang haram seperti perjudian, arak. Produk-produk ini semua mahal dan merugikan masyarakat kan? Trading forex online Islam haramkan kan? Jadi benda-benda itu perjudian semua itu kan? Jadi kalau duit tu pergi ke arah judi, dia akan jadi kaya yang kaya, macam sebut tadi lah, yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Kita kena banyak keperbelanjaan kita kepada produk-produk yang asasi kan? Kalau kita ada duit lebih, kita beri kepada orang miskin, sebab mereka akan berbelanja kepada produk asasi. Negara kita ada BRIM, ada apa sekarang ni, ada apa BRM, bantuan rakyat kan, macam-macam dah sekarang ni kan. Itu satu bentuk agihan seperti zakat lah kan, agihan seperti zakat, iaitu kita panggil dalam economic transfer payment. Dia kerajaan akan bagi kepada orang miskin supaya orang miskin guna kepada penggunaan yang asasi. Tapi kita tak nak berterusan seperti itu. Kita nak umat Islam dapat mengurangkan sedikit. Dan alhamdulillah kita hari ini kita dapat mempromosi wakaf, kita promosi zakat kan, sehingga kan zakat dan wakaf ini menjadi bicara di mana-mana tempat saja kan. Forum-forum banyak didiskusikan. Cuma bab wakaf ni umat Islam masih lagi kurang lah kan. Pengalaman saya terlibat dengan industri wakaf ni, umat Islam tak berapa nak mewakaf sebab tak ada, kata kalau korporat tu dia tak ada insentif cukai kan. Insentif cukai tak menarik. Yang itu kerajaan lah kena bincang dengan LHDN macam mana nak memberi insentif cukai yang menarik supaya orang korporat utamanya bayar bayar apa mewakafkan. Kita dapat bina sekolah. Jadi kalau boleh kita dapat rapatkan sikit jurang itu, insya-Allah umat Islam akan lebih maju. Sekarang ni cuma alhamdulillah perkembangannya sudah ada kan, dengan dengan satu usaha-usaha yang berterusan. Jadi kita nak
bukan sekadar kita bicara sunnah, kita berbicara tentang nak menolak khurafatnya kan. Pada masa yang sama kita nak supaya umat Islam menjadi pengguna yang baik kan. Apa maksud pengguna yang baik? Pengguna yang baik ialah dia akan mengutamakan dalam penggunaan dia perkara-perkara yang penting dulu. Dia elakkan pembaziran dalam kehidupan dia kan. Kerana semua ini akan membantu peningkatan GDP dengan lebih baik. Semua ini akan membantu merapatkan jurang di antara umat Islam dengan lebih baik. Ingat, key point dia ialah Islam menggalakkan infak dan Islam menggalakkan istihlak, penggunaan yang baik, mengutamakan yang utama, mengelakkan yang haram. Allahu a'lam. Masya-Allah. Tuan-tuan nampak bagaimana bila kita berbincang tentang ekonomi dengan lebih mendalam, kita akan menemui terma-terma yang kadang-kadang kita tak pernah dengar. Betapa pentingnya kita mendalami ilmu untuk kita melihat keluasan Islam. Baik, Dr. Irwan, sebelum saya pergi kepada soalan terakhir kepada Dr. Sufian, sebab soalan terakhir ni sebenarnya agak viral lah, di mana macam mana bank Islam yang patuh syariah tapi menindas? Itu je lagi. Tapi kepada Dr. Irwan, pasca pandemik, kita sedang menuju ke arah peralihan endemik. Ramai terkesan kerana PKP, ramai terkesan kerana isu virus dan sebagainya. Jadi bagaimana panduan sunnah di dalam membantu golongan-golongan ini, khususnya sarana pada kerajaan, agar mereka boleh dibantu pada masa yang sama mengikut acuan sunnah? Ni soalan makin payah ni, doktor. So segala ilmu-ilmu PhD ni akan diuji. Silakan, doktor. Terima kasih kepada saudara Amin. Soalan last, soalan ni macam power betul ni. Baik, sebelum saya jawab soalan tu, mungkin sambung sikit je yang tadi berkenaan dengan faktor ekonomi yang boleh digunakan sebagai hujah untuk menghalang apa ni pelaksanaan apa ni tuntutan Islam. Tadi yang kita sebut contoh berlaku pada zaman Saidina Umar. Mungkin contoh lebih mudah yang lebih dekat dengan diri kita, yang mana kita semua belajar, kalaulah katalah kita ni terputus bekalan makanan dan sebagainya, dan kita perlu memenuhi keperluan ekonomi kita untuk makan dan sebagainya, maka yang tinggal katalah yang ada adalah sumber yang tak halal kan, ad-daruratu bihul mahdhur kan. Jadi dia faktor ekonomi ini dia boleh menghalang sekiranya menggugat kepada darurat yang lebih utama. Baik, seterusnya kepada soalan saudara Amin tadi tu, dah 2 tahun dah kan kita pun dah dengan COVID ni. Baik, mungkin saya akan bahagikan kepada dua lah yang mudahnya. Pertama, kepada golongan yang surplus, golongan yang ada kelebihan untuk membantu. Mungkin saya akan quote satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ash'ariyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu 'iyalihim bil madinah jama'u ma kana 'indahum fi thawbin wahid thumma iqtasamu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyyah fahum minni wa ana minhum. Hadis muttafaqun alaih. Mereka yang lebih mungkin boleh ambil panduan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari, di mana Nabi SAW telah puji golongan Al-Ash'ari ini, di mana bila mereka dalam kesusahan, tak cukup makanan dan sebagainya, apa yang mereka akan buat? Mereka akan kumpul ramai-ramai ni, buat keluar, siapa yang ada roti canai bagi tadi kan, ada dangai kan, kuitiau apa semua tu, buat keluar, siapa yang ada himpun di depan, dan akhirnya bahagi supaya semua orang akan dapat. Jadi mungkin kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat balik 2 tahun lepas pada tahun 2020, ketika mana kita mula-mula apa ni kena dengan PKP dan sebagainya, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat betapa bersemangatnya rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang, dia tak kira parti apa ke, agama apa ke, tapi banyak orang dia akan keluar, dia akan tolong bantu, perlukan makanan dia buat soup kitchen bagi hantar makanan, perlukan PPE dia tolong para doktor, para frontliners kita dengan segala apa keperluan, semua orang buat keluar belanja. Jadi ini semangat yang kita perlukan sekiranya kita betul-betul mahu recover from this pandemic. Maknanya golongan yang ada apa-apa sahaja kelebihan kurniaan Allah Ta'ala, dia jangan lokek, dia hendaklah bersemangat keluarkan. Sebab bila dia keluar tu, kadang-kadang doktor ke nurse ke siapa yang pakai baju tu dan sebagainya, dia tak kenal pun siapa yang hantar makanan tu, dan kita bagi pun dengan harapan supaya Allah Ta'ala saja yang balas.
wa ma nut'imukum illa liwajhillah, kan, kita bagi itu semata-mata kerana kita mengharapkan keredaan Allah Ta'ala. Baik, yang tu bagi mereka yang ada kelebihan. Maknanya kalau kerajaan ada kelebihan, kena hendaklah sama-sama mengeluarkan, menginfakkan. Seperti mana yang Dr. Sufian sebutlah, Allah Ta'ala ni dia tahu tak payah suruh simpan pun, memang manusia ni fitrah dia, dia suka simpan. Tapi kena suruh belanja, berbelanja. Bila ada apa yang lebih tu, hendaklah berbelanja. Bagi mereka yang terkesan dengan kepayahan, dengan kesusahan akibat COVID-19 ni, jadi pertamanya mungkin kita boleh ambil semangat daripada hadis yang diriwayatkan oleh Amr ibn al-As. Hadis ni saya ingat orang paling banyak kali dengar, hadis di mana Amr ibn al-As telah memuji, telah memberikan beberapa 5 sifat yang beliau perhatikan, sifat-sifat yang baik yang ada pada bangsa Romawi, bangsa Rom, orang putih, orang Rom tu. 5 sifat ni antaranya adalah mereka ni bila mana ditimpa kesusahan, bila mana mereka ditimpa kesusahan, la ahlamun nasi inda fitnah wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibah. Bangsa Rom ni antara kualiti hebat dia, bila mereka ditimpa kesusahan, bila mereka jatuh, bangsa mereka jatuh perang ke malapetaka, natural disaster dan sebagainya, mereka akan cepat bangun. Mereka sangat lembut santuni kepada golongan yang memerlukan, anak-anak yatim, balu, ibu tunggal, disabled, semua orang-orang yang di OKU dan sebagainya, mereka cepat bagi bantuan dan mereka cepat bangun. Jadi mungkin kita dapat ambil kalau inilah contoh, sedangkan orang Rom ni orang bukan Islam, tetapi Amr ibn al-As telah puji ini adalah satu karakter yang baik. Maka selagi mana hayat dikandung badan, selagi mana kita ni bernafas, kita hendaklah jangan sesekali putus asa. Selagi mana ada nyawa, selagi itulah Tuhan tu masih ada. Teruskan, gunalah, jangan sesekali putus asa, insya-Allah akan ada jalan untuk mendapat penyelesaian, dan insya-Allah akan dikurniakan dengan recovery yang cepatlah daripada kesan pandemik ini. Itulah daripada saya secara ringkasnya. Amin. Saya suka bila Dr. Iwan kata cepat bertindak. Sebab realiti sekarang ni, khususnya orang-orang politik, bila kita boleh timbul satu isu, jawapan paling mudah dekat media, tuan-tuan tahu apa jawapan dia? Kita sedang mengkaji. Tak? Pasirah kaji. Kita pun macam, bila nak siap kajian ni kan? Tukar kerajaan, kaji lagi. Teruk aluh lah kan? Akhir sekali, Dr. Sufian, Bank Islam adalah salah satu produk yang dibangga di peringkat dunia daripada kita Malaysia. Saya bersembang dengan tokoh-tokoh ilmuan agama di luar negara, di UK, bahkan di negara-negara Arab. Mereka kata Malaysia, Masya Allah, maknanya produk perbankan Islam kita sangat-sangat dibanggakan di mata dunia. Cuma adalah sebagai kecil masyarakat kita dalam Malaysia kata, bank Islam pun menindas juga. Bank Islam lagi teruk daripada bank konvensional. Dr. Sufian, silakan jawab soalan, termasuklah kita ni soalan terakhir. Fadhal Mashkura. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Masa sangat singkat kan, kalau cakap ekonomi luar jam tak cukup. Bank is, yalah, biasanya orang sebut bank Islam menindas ni waktu dia tak ada duit nak bayar je kan. Masa dia buat hutang tu, dia buat loan kereta, dia cari yang kereta yang mahal-mahal kan, tak kira gaji dia berapa, bank kata lulu, ha, dia boleh kan. Masa tak berapa rok nak bayar tu, nah, mulalah bank Islam ni menindas lah kan. Semua macam tu kan. Bukan masyarakat kita saja, bahkan ada syarikat-syarikat pun bila dia tak mampu bayar, dia mula saman bank Islam, perbankan Islam dia saman. Dia kata perbankan Islam buat tak ikut Islam, ada unsur riba. Masa dia sign tu tak ada unsur macam tu pula. Bila tak nak bayar, dia kata riba. Jadi itulah. Tapi nak cakap dari sudut industrinya, bank ni dia berniaga lah kan. Bank Islam ni sama seperti bank-bank konvensional, dia berniaga kan. Jadi cuma para ulama kita memikirkan bagaimana cara untuk membetulkan akad-akad yang ada supaya tidak sama seperti bank konvensional. Dan alhamdulillah itulah banyak dibuat kan, bermula daripada 1983 Bank Islam ditubuhkan kan, dengan sokongan daripada kerajaan.
Tidak ada kerajaan di dunia ini, kerajaan Islam di dunia ini yang menyokong industri perbankan Islam sama seperti kerajaan Malaysia. Yang ini kita kena banggalah, kan? 1983 Bank Islam dibuat, 1993 Bank Islam yang kedua, kemudian skim perbankan tanpa faedah ada, ada pasaran bank antara bank dibuat untuk memajukan perbankan Islam. Kenapa kita rasa nampak macam mahal? Sebab mungkin kita tengok harga rumah yang kita beli itu modalnya 100,000, buat 30 tahun kena bayar 200,000, kan? 300,000. 30 tahun, kan? Kita bayar tu bukannya 3 hari, 30 tahun. 30 tahun ni kalau saya kecil dulu nasi 3% je. Kan? Sekarang ni berapa? Nasi saya beli 3% je kecil dulu, kan? Saya 40 tahun, 10 tahun, kan? 30%. Sekarang ni mana ada nasi 30%? Kan? Tak ada. Bank macam tu harga dia 30 tahun kalau datang, kita kena bayar banyak tu. Jadi dia dapat duit tak banyak mana pun. Kalau 4% setahun, 4% setahun. Orang meniaga air batu pun 4% setahun je, kan? Orang meniaga air batu ada ke dia dapat 4%? Tak. Cuba tanya. 100% profit dia, kan? 100%. Kan? Sebab apa? Bank ni dia buat untung lah dengan kita punya financing tu. Tapi dia bukan buat untung kat situ saja. Banyak lagi kat treasury dia buat untung, deposit dia buat untung, kan? Banyak keuntungan dia buat tu bukan sekadar tu. 4% setahun ni sikit. Cuba kita buat loan rumah dalam masa setahun, berapa kena bayar kat bank? 4% je, kan? Lebih profit dia akan ambil. Tapi sebab kita buat 30 tahun, nampaklah banyak, kan? Calculationnya nak kata, cuma menindas itu pun ada apa, menindas itu satu perkara yang subjektif lah, kan? Kita tak mampu bayar, dia suruh bayar juga. Persoalannya kenapa kita buat hutang di luar daripada kemampuan kita? Katalah kita sebelum ni mampu, tiba-tiba tak mampu disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Bank Islam ada cara dia, kan? Kita boleh jumpa bank ni, kita bank telefon nak tanya, kita lari-lari tak nak angkat, kan? Kita boleh, bank Islam tak macam tu. Dia, kita boleh jumpa dia, bagi tahu aku tak mampu bayar, aku mampu bayar banyak ni. Dia boleh structurekan balik kita punya financing, kan? Bank Islam dia tak boleh ambil charge lebih daripada pelanggan kalau dia bayar lewat, tak boleh, kecuali kos, kan? Kalau kita bayar lewat, mungkin bank Islam kita nampak ada charge juga, kan? Tapi charge itu kos. Disebabkan kita liat, tak nak bayar, adalah kos-kos bank kena tanggung, kena bayar dekat orang yang telefon, kena hantar surat, kena hantar notis. Itu kos. Dan dia charge lah kepada kita sikit. Kalau dia memang dia tak boleh ambil kos, kan? Kalau dia ambil lebih sikit, dia kena salur kepada charity lah, kepada fakir miskin. Dia tak boleh ambil kos. Bank Islam pertamanya dia kena salur pada charity. Dan apabila, sebab kalau kita faham, Bank Islam tak boleh ambil banyak. Dan dia tak, kalau saya cakap ekonomi, jadi ramai yang tak faham, kan? Dia tidak boleh capitalizekan charge itu, kan? Payah nak cerita ni, capitalizekan charge, kan? Macam mana capitalizing punya structure, kan? Kalau bank komisioner, dah ada dia charge. Yang dia charge itu dia masuk dalam modal pula untuk pusing balik tahun depan. Jadi kita kena bayar charge yang lagi tinggi. Islam tak boleh. Waktu moratorium itu, bank negara, penasihat syariah bank negara kata, Islamic Bank tak boleh capitalizing profit. Maksudnya profit tak boleh masuk kat bawah. Kalau dalam sistem komputer dia, kalau profit itu masuk kat bawah jadi capitalize, kan, kita akan berdepan dengan risiko hutang berganda macam riba. Islamic Bank bukan riba. Sebab itu dia tak boleh capitalize profit. Profit boleh ambil sekadar tu je. Tak boleh nak pusing-pusing-pusing. Tak boleh, kan? Sebab itu kita kata dia jauh berbeza daripada konvensional, kan? Jauh berbeza daripada konvensional. Dia ada dua bentuk tapisan. Satu tapisan regulasi biasa macam bank konvensional, satu lagi tapisan Islam, kan? Tapisan Islam. Jadi banyak cara kita buat untuk menghalang daripada sistem konvensional yang boleh menyerap masuk dalam structure. Sebila tak capitalize profit, jimatlah kita bayar banyak, kan? Kalau silap bank Islam sikit, bank Islam ni susah lah. Kalau penasihat syariah, dia sengaja nak buat silap, kan? Dia sengaja, dia boleh didenda 20 juta, bukannya senang-senang, kan? Jadi penasihat syariah, kan? Masuk penjara lagi 8 tahun, kan? Jadi banyak cara tapisannya. Profit pun tak boleh ambil lebih daripada apa yang dia dah buat, kan? Kalau dia charge lebih, itu dia salur kepada charity. Kemudian bank Islam antara pembayar zakat tegar di Malaysia. Alhamdulillah. Kan? Perlis dapat berapa daripada bank rakyat? Banyak. Bank rakyat sumbang kepada zakat perlis. Bank rakyat sumbang kepada semua negeri di Malaysia. Banyak, kan? Hasil daripada kita menyokong ni lah. Dan siapa sebenarnya dapat banyak manfaat daripada bank Islam di Malaysia?
Orang buat haji sebab tabung haji memiliki bank Islam, kan? Orang Islam sebab memiliki PNB, ASB. Orang Islam pergi tabung haji tu, tabung haji memiliki bank Islam, memiliki syarikat takaful Malaysia. Keuntungan besar daripada bank Islam itu dapat kepada tabung haji, jadi subsidi haji. Tabung haji adalah model utama untuk melahirkan perbankan Islam. Sebab itu orang puji perbankan Islam di Malaysia. Sebab dia satu sistem yang sangat lengkap. Ditiru sekarang ni oleh Indonesia. Indonesia cuba tiru lah sikit sebanyak. Saudi pun belum ada yang macam Malaysia. Bahrain yang ada mirip Malaysia tapi sokongannya jauh berbeza. Kita ada structure yang sangat bagus. Kan? Bank Islam boleh bayar zakat ke sana ke sini. Bahkan bank Islam kadang-kadang zakatnya ada dua, satu zakat yang rekod, satu zakat yang direkod sebagai sedekah, kan? Banyak. Alhamdulillah di negeri-negeri yang kita wakaf pun banyak bank-bank buat. Bank Islam dah mula teroka sistem qardu hasan. Beri bantuan tanpa apa-apa charge. Pinjam RM10,000, bayar RM10,000 kepada B40 sekarang ni, kan? B40 yang nak mula bisnes, dia mula sudah teroka macam tu. Cuma sebab orang kita ni jenis suka berhutang tak nak bayar. Yang tu jadi payah nak buat tu. Kan? Dia cari hutang, cari je alasan tak nak bayar, kan? Jadi bank Islam, ada satu perbankan Islam dibuat kerjasama dengan sebuah institusi zakat. Institusi zakat jadi penjaga, jadi penjamin lah. Institusi zakat, dia guna duit zakat sikit. Duit zakat masuk dekat akaun peserta. Cuma duit zakat tu dijadikan cagaran. Kalau yang ni liat nak bayar hutang, ambil duit ni. Tu je, bukan kata tak nak bagi zakat. Zakat ambil, masuk dalam akaun, jadi cagaran. Bank Islam bagi qardu hasan. Kalau jenis liat nak bayar ni, jenis suka pinjam saja, pinjam hari ni kata esok tu maksudnya 20 tahun, kan? Yang tu kita ambil duit cagaran dia, kan? Jadi kita nak latih supaya rajin meminjam dan rajin membayar. Sebab itu dia buat structure macam tu. Bank konvensional ada buat. Tunggu hari kiamat dia tak nak buat benda macam ni, kan? Jadi bagi yang kata bank Islam menindah tu memang jauh lah, jauh, kan? Dia kalau tak duduk dalam industri, tak, kita sebagai orang yang berhutang tu mungkin kata rasa terbeban. Siapa suruh buat hutang tinggi-tinggi, kan? Patut beli aziah lah. Kita beli Honda buat apa, kan? Itu silap kita, jangan salahkan bank. Jadi kalau kita beli aziah, kita tak rasa terbeban pun, kan? Sebab kita mampu pakai Mercedes, kita beli aziah, mana rasa terbeban? Mana dah menindas? Jadi itu. Tapi dari sudut bank, dan bank Islam juga dia guna duit pendeposit. Bila dia charge kepada orang yang ni untung kereta 3% setahun, dia kena bayar dekat pendeposit. Dia kena bayar dekat shareholder, kan? Kita juga pendeposit. Tengok-tengok ada dividen, tak pernah minta pun, kan? Dividen tak pernah minta daripada bank. Daripada duit yang untung tu lah. Kita dapat daripada tabung haji, dapat daripada ASB, daripada Maybank Islamic, daripada tabung haji, kan? So structure di Malaysia tu sangat-sangat cantik dah kita buat sebenarnya. Cuma tinggal lagi sokongan sahaja umat Islam. Kita nak umat Islam dia pelih ni, yang ada kerja-kerja ni dan yang luar-luar, yang ada KWSP tukar kepada KWSP Islamic. Sebab KWSP Islamic akan melabur dalam industri perbankan Islam, akan melabur dalam industri halal sahaja. Dan dia akan menyokonglah yang industri halal ni, kan? Dia tak beli syarikat judi yang ada di Hong Kong, Eurogear gitu tu, kan? Tak ada. Bank Islam tak beli yang syarikat-syarikat judi. Jadi kita sokong. Malangnya umat Islam masih lagi tak sokong lah. Tabung haji kalau tengok SP berapa, 2% sikit je, kan? Jadi dipelih antara yang paling sikit masalahnya, yang KWSP Islamik, kan? Jadi KWSP pindah pada syariah, bank-bank account pindah kepada account bank Islam, kan? InsyaAllah lepas ni bank Islam tak duduk saja, kan? Saya penasihat syariah bank, saya tahu Islamic bank tak duduk saja. Duit-duit untung itu memang kita akan salur. Biasiswa kita bahagi semua, kan? Sebab kita nak bahagi Islamic bank untung banyak. Sebab dengan cara itu saja kita boleh jadi macam Uthman bin Affan tadi. Bila kita sokong, kita boleh masuk kembalikan duit kepada umat Islam melalui wakaf dan zakat. Dan itulah ekonomi Islam. Itulah tarsyid al-istihlak. Wallahualam. Tuan-tuan, puan-puan, itu baru sikit huraian Dr. Sufian tentang Bank Islam. Saya pernah bersembang dengan dia 2 jam. Dia seorang cakap, saya tak sempat menyelit, tuan-tuan. Dan tak habis lagi. Percayalah, inilah dia keluasan Islam.
Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita dah berada di penghujung untuk tajuk ini. Saya terima kasih kepada Dr. Irwan dan juga Dr. Sufian atas perkongsian ini. Sekurang-kurangnya kita belajar tiga perkara. Pertama sekali, kita melihat keluasan sunnah yang bukan hanya tertakluk kepada ibadah-ibadah khusus, hatta bab ekonomi pun sunnah juga memberi garis panduan. Kedua tuan-tuan, pentingnya kita umat Islam menjadi kaya. Sebab dengan kekayaan itu, kita membantu orang lain yang memerlukan. Dan ketiga, kalau bukan orang Islam yang menyokong sistem kewangan Islam, termasuklah perbankan Islam, siapa lagi? Tuan-tuan dan puan-puan, untuk sesi selepas ini adalah di bawah topik penyelewengan di atas nama Nabi SAW, di mana panel-panelnya adalah Ustaz Muhammad Khairi Anwar bin Abdul Latif, macam ku kenal orang ini. Kedua, Ustaz Ahmad Sirajuddin dan juga bin Abdul Satar, dan moderatornya Ustaz Muhammad Hafizuddin. Maka dengan itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Saya serahkan kepada pengacara sensasi kita, Skandal. Tak ada. Wallahu a'lam.